Sangat nyaman sekali, guys. Lihat. Sudah sampai itu Mas Sani, bersama Mas Sani hari ini mancingnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, dengan saya Andre Wahyu. Hari ini kita mancing di spot istimewa bersama Mas Sani. Oke, guys. Jadi doakan kami semoga mendapatkan banyak ikan ya, teman-teman. Oke, kita gunakan cara terbaik hari ini. Terus tonton videonya. Oke, teman-teman, kita mulai mancingnya. Tuh Mas Sani sudah standby. Untuk piranti menggunakan ultralight fishing ya, teman-teman. Joran sisik 611 dan reelnya Shimano Stradic FL1000G. Untuk benang PE menggunakan 0,6 leader 10 lip dan ini guys umpannya metal jig 10 gram. Lemparan pertama. Sekarang pukul 7 ya teman-teman kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Turunkan sampai ke dasar. Kemudian kita mainkan, teman-teman. Oh ya guys, di pinggir sini itu banyak sekali terumbu karang guys, karena ini airnya agak keruh jadi nggak terlihat. Kalau sudah sampai agak pinggir harus cepat apa ya, digulung biasa guys, jangan diturunin ke bawah lagi agar tidak nyangkut lure kita. Strike guys. Oke. Mantap. Oke teman-teman, strike pertama. Ikan apa ya, talang-talang. Ini dia. Ikan talang-talang guys. Strike ikan talang-talang. Mantap teman-teman. Alhamdulillah. Kaget saya guys. Dut gitu apa kira. Oke, teman-teman kita pelihara dulu. Oh, strike guys.
Wah, mantap, guys. Wah, itu ikannya. Wah. Wah, besar, guys. Oke. Dosa. Alhamdulillah. Wuhu. Tasnya, Mas. Mas. Jos, oke. Alhamdulillah, ini dia, guys, yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah, teman-teman. Strike Travely. Tuh. Ini, guys, yang ditunggu-tunggu ikannya. Alhamdulillah. Aduh. Strike juga, teman-teman. Ikan travelinya ini dia. Mantap sekali. Aduh. Oke, teman-teman, alhamdulillah dapat ikan travely, guys. Mancing hari ini ikan kedua. Mantap. Guys. Tarikannya sangat mempesona. Oke, teman-teman, Mas Ani itu pulang duluan ya, guys. Karena dia harus kerja. Tuh, dia rumahnya jauh, guys. Dari sini. Hati-hati, Mas. Yeah. Terus info lagi, teman-teman. Di sini setelah airnya jadi bagus, ada ikan babonnya. Besarnya itu enggak main-main, guys. Di atas 10 kilo. Jadi ada dua GT babon yang warna hitam sama warna silver. Terus saya pikir kenapa kok babonnya itu minggir ke sini, guys. Ternyata di daerah perairan ini, guys, dia itu ada bolingan ikan teri ya, makanan dari si predator tadi. Kalau di kamera dia nggak kelihatan, guys. Jadi warnanya itu hitam. Seperti terumbu karang yang kalau kena cahaya matahari. Tapi itu bukan terumbu karang. Itu adalah bolingan ikan teri. Perbedaannya apa? Kalau teman-teman lihat, dia itu akan bergerak pelan-pelan. Kayak gitu, guys. Dia bergerak. Pokoknya beda sama apa ya itu namanya? Bayangan awan itu beda. Ada bolingannya ikan teri. Tadi juga ada sambaran besar. Jadi kan GT monsternya itu nyambar ikan teri sampai dia panik, guys. Lompat. Ada bekas mulutnya juga. Wah, lihat, guys, tadi, guys, barusan. Astaga, guys. Wah, dapat ini, teman-teman. Dapat ebek. Mantap. Dapat ebek, guys. Dia ebek. Mantap, guys. Ya, teman-teman, berhubung hari sudah sore, kita wajah ikannya, guys. Tadi yang ikan talang-talang. Dan ini adalah diamond travely atau ebek. Karena tadi sudah terluka, makanya nggak bisa dirilis ya, teman-teman. Nah, bagian insang. Terus yang di sebelah sini, ini adalah ikan travely.